Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon video viral yang menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menghempaskan tangan Presiden Jokowi saat Rakernas PDIP September lalu. Puan memastikan hal itu tidaklah benar. Video Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terlihat seperti menghempaskan tangan Presiden Jokowi menjadi viral di media sosial. Diketahui, momen ini terjadi saat Rakernas PDIP 29 September 2023 yang lalu. Dalam video yang beredar, Megawati tampak dituntun menuruni tangga oleh Capres Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi. Sesaat usai tiba di tangga bagian bawah, Megawati langsung melepaskan tangannya dari Jokowi. Momen itulah yang dinarasikan ada sinyal hubungan Jokowi dan Megawati renggang. Menanggapi video tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan tidak mungkin Megawati menghempaskan tangan Jokowi secara sengaja. Ini suka manas-manasin menghempaskan tangan tuh bukan kan karena itu kan yang turun tangga itu kan. Iya. Turun tangga kan udah pegangan sama Mas Ganjar, kemudian nggak lihat namanya turun tangga kan fokus ke tangga. Jadi nggak ada saling menghempas-hempas tuh nggak ada sama sekali. Nggak kasih ibu tuh sepanjang masa, cuman urusan turun tangga. Oke, Mbak Puan sekali lagi mau konfirmasi aja.